akan melihat ini adalah dari pohon kayu manis yang bisa buat kolak, atau bahasa orang sini kolak. Nah, kita lihat tutorialnya berikut ini. Ini saya mau dikasih untuk buat ngolek di sisi kulitnya. Ya, di sisi kulitnya. Ini. Wes. Ini satu tok. Iya. Jauh-jauh dari sekali. Jauh-jauh dari bus menunggu kanggo tahun-tahun. Bertahun-tahun. Loro lah. Wah, ini. Ini kayu manis seperti ini pohonnya. Ini umurnya berapa tahun, Saudara? Ini sudah lama sekali. Sudah ada 1 tahun? Lebih 1 bulan. Mungkin ada 5 tahun nanti ini. Dulu yang nanam biasa di nganu nih, Bang. Oh, dulu yang nanam siapa? Dulu yang nanam siapa? Yang nanam Bapak kayaknya. Bibit dari mana, Bro? Pukulan. Oh, pukulan. Berjo banget. Ini anu ya, daunnya seperti itu ya, akasia ya. Daunnya seperti akasia, akasia raya. Ini godongnya. Godongnya. Nih, ini wohnya ini. Ini woh. Wohnya itu ya. Kayak cengkeh. Ini godongnya. Baunya kayak apa? Baunya kayak kayu manis. Semanis senyumnya cewek enggak? Sama senyumnya cewek manis mana? Ini ya. Ini murni ya, tanpa bahan pengawet. Terus selain di sini ada lagi enggak? Ini kalau tumbuhnya cuma di ini apa namanya, pegunungan apa di dataran rendah juga bisa? Saya kurang paham itu. Oh, saya cuma bejo gitu ya? Ya, ini bejo lahir saya udah ada ini. Jadi katanya baru 5 tahun. Yang bener. Suwi wes. Jebro lahir udah ada? Nek, suwi banget sih. Paling ya limaunya punjul kan mas. Zaman SMA urung ana tapi. Urung rada kan ini. Urung sama SMA. Ini pekarangan kamu sendiri apa pekarangan tetanggamu? Ini pekarangan milik kakak saya. Oh, yang itu Mbak Yu kamu itu? Iya. Itu yang beli kakakmu? Iya. Dulu beli harganya berapa? Ini. Saya. Ini tidak beli. Wise. Besok kalau bosan saya boleh mengadopsi. Ya. Jadi seperti ini ya, bentar kita lebih dekat lagi mensui durasi ini. Bentar, ini teksturnya seperti ini, teksturnya seperti ini. Ini bekas orang menjuak-juak itu karena saking sayangnya dengan saya, akhirnya saya dikasih ini. Katanya bisa bertahan buat 1 tahun, apalagi kalau nggak dibuat, wah bisa 2 tahun. Ketinggiannya ini kurang lebih, kalau pohon seperti ini semacam perdu, paling ya sekitar 3 meter lah. Oke, kiranya cukup sekian. Semoga kali ini informasi kita tentang kayu manis bisa bermanfaat dan bisa menambah referensi teman-teman semuanya tentang dunia perpohonan alias kayu manis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci.